Kegiatan monitoring evaluasi program kegiatan nasional Sekat Kanal di Kecamatan Sungai Kelam, Desa Kelam Sejahtera pada Rabu 3 November 2021 mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Jambi. Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi Raden Fauzi menyatakan kegiatan ini dilakukan dan diharapkan berjalan dengan baik dan efektif. Di mana tujuan dari pembangunan ini adalah sebagai upaya agar kedepannya tidak akan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan ini juga memiliki beberapa catatan yang akan diperjuangkan oleh Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi di Parlemen, yaitu terkait masalah bantuan kepada pendamping yang memantau program ini sampai ke dalam, misalnya seperti bantuan motor yang layak. Sangat baik ya, mudah-mudahan sekali lagi program ini dapat dilanjutkan, dan ada beberapa hal catatan tadi yang kita dapat dan akan kita perjuangkan nanti di Parlemen terkait masalah bantuan kepada para pendamping yang memantau program ini sampai ke dalam, ya ada misalnya pengadaan motor yang layak ya, di daerah gambut ini luar biasa tantangannya, sehingga kita juga dari provinsi harus mensupport para pendamping ini ke depannya. Tim Liputan, JEK TV, melaporkan.